Karena kan saya di sini harus netral dong. Di sini kan posisi saya kan walaupun saya lawyer, saya kan istri. Kalau saya ikut membela dia lagi nanti. Kemarin aku sakit sampai sekarang juga masih bisa sakit. masih flu banget, capek, ya kan kurang istirahat. Suaranya juga masih bindeng, jadi aku tinggal memonitor aja. Aku ya mendukung banget lah, karena kan memang dari kemarin juga kan ya tim-tim teman-teman lawyer semua, ya kan kita membackup Gali gitu kan, mendoakan, mensupport. Alhamdulillah kan semuanya berjalan lancar, Gali juga didampingi kuasa hukum, datang secara kooperatif gitu. Mbak Berbi, ada sinden juga Mbak Berbi masalah berlian, katanya Mbak Berbi berlian palsu lagi nih dari sebelah. Seperti apa? Kalau memang ada yang palsu, tinggal dibuktikan aja. Kan dia menyatakan palsu segala macam, silakan aja dia yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Kalau saya sampai saat ini tidak pernah ada orang yang melaporkan saya atas dasar dugaan saya jual dirugikan karena saya menjual barang KW, barang palsu, berlian KW, berlian palsu itu kan tidak ada. Sampai saat ini catatan nama saya kan di Polda masih beres kan, masih aman. Jadi orang mau ngomong selangit ya itu saya nggak perlu pikir, nggak perlu tanggapin gitu. Kalau rumah museum itu kan rumah bokap angkat gue, nggak ada masalah kan, emang gue disuruh pakai buat syuting, udah gitu aja. Oke ya teman-teman. Kalau sekolah kan udah diklarifikasi kemarin kan, udah wartawan kan udah langsung datang, langsung ketemu dekan, udah dinyatakan lulus, surat dari pengadilan tinggi juga sudah ada dan itu kan resmi. Jadi ya itu mah berita-berita hoax yang nggak ada urusannya gitu. Yang jelas saya lulus, jelas terdaftar sebagai pengacara advokat gitu loh di Kongres Advokat Indonesia. Tetapi hari ini tidak melegalitaskan bantu suami untuk, karena kan saya di sini harus netral dong. Di sini kan posisi saya kan walaupun saya lawyer, saya kan istri. Kalau saya ikut membela dia lagi nanti kesannya kayaknya ya wajar dong suami dibela gini-gini gitu. Jadi saya memilih untuk netral, menghormati profesi advokat. Lebih baik saya mundur gitu dalam kasus Gali gitu.